Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini agak beda, kita rekreasi dulu ya ke daerah Batu Kuda yang di atas Cilenyi. Ini kita memasuki gerbangnya ya, daerah Batu Kuda. Kebetulan saya bareng mama saya. Kita menuju ke tempat parkiran ya teman-teman. Oke okay, kita turun dulu. Mari kita lihat-lihat. Kita jalan ke atas. Kebetulan ini lagi ada acara keponakan aku lagi ulang tahun. Nah ini tempatnya wisata Batu Kuda ya, yang di atas Cilenyi. Oke, kita jalan kaki ke atas karena teman-teman sama saudara-saudara aku udah ada di atas menunggunya. Enak sekali lah. Tapi ini kebetulan lagi kemarau, moga cepat hujan ya. Insya Allah jadi agak sedikit kering gitu di daerah sini. Biasanya banyak rumput-rumput yang tumbuh gitu di bawah pepohonan ini. Kebetulan di pinggir sebelah kiri ini ada kantin-kantin, biar teman-teman yang mau makan atau apa silakan, banyak di sini fasilitasnya. Terus kita jalan ke tangga. Ini cukup jauh ya teman-teman. Terus tapi masih alhamdulillah masih hijau ya teman-teman, kalau daunnya mah gitu. Kita jalan. Ini kalau pagi-pagi enak tuh kalau ke daerah Batu Kuda tuh, sebelah kanan ada lautan awan kalau di sini biasanya. Tapi ini berhubung udah sore jadi nggak ada lautan awannya gitu. Tuh lihat ya, pemandangannya indah banget. Panjang pohon-pohon cemara, terus emang lahan intinya apa campingnya tuh luas ya teman-teman. Kalau bawa keluarga, bawa teman-teman yang mau apa rekreasi atau nginep di sini bisa. Oh iya, tadi kalau hari Senin itu kita bayar parkir doang ya, nggak bayar tiket gitu. Enak banget ya datangnya, emang enak hari Senin. Tuh keponakan aku udah menunggu ya. Ya ya, ulang tahun tuh anak kecil itu gitu. Oke, kita waktunya berkumpul bareng keluarga sama teman-teman ayam geprek sehat. Oke. Mana Wite? Bang Imang. Wah, ketelat makanan. Mari makan. Kalau Aka. Mari makan. Oh, itu yang ulang tahun ya, Masya Allah. Aduh. Barokallah. Gimana teh, udah berapa ini? udah dari jam berapa gitu? Udah lama? Udah 5 jam. Ibu Abi ngajemput. Itu buat Abi di mana? Apa? Selamat ulang tahun nih. Selamat ulang tahun Kiki. Selamat ulang tahun nih, ulang tahun. Kenapa? Ayo dimakan baru dah. Lo aman deh, Jalan Ciguruwik nomor 169. Yang kepreknya aja tutup. AGS-nya tutup. Bonjour rekreasi. Punten ya tetangi, punten ya pisan. Jadi ini padang ada baru. Enak. Kayak pulangnya nanti spesial. Ini enggak pedes nih nasinya nih. Ambil yang enggak pedes sok. Tetap terus sedikit makan ya, spesial buat teh cek. Senokan, senokan. Iya, senokan. Ye. Iya, iya, iya. Ya, mana sih dia? Dia mau dibuka mana? Mau. Mau dibuka. Oke, di sini juga ada fasilitas yang sewain buat apa hamok gitu ya. Kamu lagi main apa? Buat teman-teman yang mau tiduran atau mau gelantungan di pohon bisa nyewa ini di tempat ini gitu teman-teman. Enak banget lah pokoknya mah. Tuh sejuk sekali suasananya meskipun lagi kemarau. Oh ya, kita langsung pulang ya karena waktu udah sore. Nah, mau maghrib kita langsung pulang aja menuju tempat parkiran di bawah yang berjarak sekitar 300 meter lah dari atas ini gitu. Kita sambil lari-lari ke bawah pada pulang, pulang. Dari kecilnya juga lagi lari gitu, sampai parkiran. Oke, buat teman-teman yang mau ke daerah atas atau ke Batu Kudanya tuh, ini jaraknya tuh kurang lebih 1 kilo lagi ya kalau ke situs Batu Kudanya. Kebetulan saya nggak nyampe ke atas, jadi kita langsung pulang aja. Oke, sekian dulu vlog dari Mamat Skill rekreasi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi guys.